belum ini ya, satu belum mengetahui, emang tahu mabot tahu, tapi belum mengetahui caranya di open apa di apa gitu. Terus cara belinya di mana saya juga belum tahu. Oke. Cara beli mabotnya. Oke, ini jenis ikan apa aja yang ada? Ini jenis ikan ada jair, jair, ikan mas, bawal ya ada juga, cuma nggak banyak. Ikan mas bajair doang yang ini yang agak banyak. Udah gitu kita udah panen 3 kali. Ini yang gedenya sengaja saya buat bibit, beli sekali biar panen berapa kali. Karena dia bisa bertelur, beranak, kita anaknya nanti dipisahin. Ada di sana anaknya saya pisahin. Di sini yang gedenya doang. Ini anak jairnya yang menetas di sana, udah lagi gede pindahin ke sini. Nanti udah gede saya pisahin ke sana, ke kolam yang tadi. Ini saya sengaja media begini, media sayuran di atasnya. Mencoba kayak di YouTube-YouTube lah, pengen cari mencoba-coba. Saya kayak begini. Terus saya nanam sayuran seperti ini juga. Ya ini mungkin baru, saya baru nanam. Yang Eno yang udah gedenya, nanya ke aku juga. Mungkin emang ini lagi jelek ini, lagi mengarah begini nih. Yang bagusnya yang kalau saya tanam. Ini kerajinan ibu-ibu, selagi waktu di lockdown ini, kita daripada nggak ada kegiatan apa-apa, kita mengumpulkan bekas-bekas kopi sampai menjadikan tikar, tempat tisu, tas, dan ini bila mana ada yang ngasih bahan dari konveksi, saya bikin kayak begini juga, kerajinan ibu-ibu juga sama yang bikin pola apa gitu jahit. Cuma sayang jahitannya emang kurang rapi, mungkin mbak tahap belajar ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa membangun RW 4 dengan maju, supaya maju saya pengennya itu. Dengan bukan saya pengen semua warga RW 04 pengen semua saya bisa semua ini, biar ayo giat bersama di RW biar maju lebih dahsyat lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk warga RW 04 yang telah membuat kerajinan tangan ini selama warganya di lockdown atau PSBB ya, sehingga tidak vakum ya, kegiatan selalu ada. Yang seharusnya ini menjadi sampah tidak berharga ya, sehingga setelah dibuatkan seperti ini yang sudah bernilai gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi Ibu Kateri, Ibu Kakak, dan Wakil Wisma, serta Pak RT-nya juga. Saya ucapkan terima kasih untuk warga RW 04 Tegalalu. Terima kasih. RW 04, maju terus! Yes, yes, yes! Panennya sebulan sekali sih, tapi kita langsung tanam lagi biar tumbuh besar, yang kecil kita pisahkan. Kosong kecil pun kita tanami kangkung, sesim, dan kita membagikannya ke warga untuk diolah bersama-sama. Ya, terima kasih.